Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah hujan guys. Saya ngiyup, apa yo? Saya berteduh neng gebuk baran. Ini jenenge nek neng desa jenenge baran. Ah, barane wong desa. Ngiyup sih dan bersembuh masalah guys. Ini orang ngiyup, kita kebes. Soalnya dari terus pengerti udara ya tak guys karena ini kalau udara ini kayak jamannya cilianku kayak yang ini gulanan pada resort ini kebuk ya pula ini gawannya mbahku saya ini mbahku serawana kayu ini gue rumput jagung telok masuk jadi udang-udang ini rumput jagung telok masuk jane tapi terung jabut guys kalian jabut aja jane tapi yo lagi mangkat di rumput yang lesu kone sesu lagi jabut telok di jagung terus kayak orang ini ini tengah alas alas kayu jati udah terus-terus soalnya mau ya harap melaku-melaku pas belok keadaan alas belok jati mupeng-mupeng belok tebu belok wet-wet apukat kayak orang ini guys tadi ya segini ini iya, menurut sampean harus lebih enak. Menurut sampean konco-konco iya, enak apa ayam iya lah guys dan udar iya begitu bok iya lah sayangnya si Ci ini ada kopi ini ya, ngopi sih iya apa lah lali di subscribe lah di komen ya guys di like di share ben podo ngerti kabeh video-video jadi aku semangat ya video-video kegiatan lu tiap hari kayak opo di yus gini ki kata aku mendino lek yus gini guys mubeng kadang gue lek kayu bakar gini ki gue adang orang sing ngerti adang lah guys yus gini ku gue cara wong desa adangnya gue kayu jati ini ki kompor ya larang gas rega nih kalau mending adang aku kayu jati karena jupuk dengan alas ake alas dewi guys jadi kayu jati jati dewi pang-pang jati babati ketok sedot terang tak lanjut nih tinggal ngono ya ben ora kesuwen ning yo meneng kene. Yo meneng kene kesuwen segatel kabeh malah. Yo apa ora, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani-petani muda semuanya. Dan petani sukses selalu seluruh Nusantara. Kita penopang nasi. Ya, kita penopang buah, kita penopang nasi. Jadi setelah berkaya, setelah bertani yang baik, jangan bertani pakai kimia. Oke. Karena kalau bisa kita menghindari pupuk kimia guys biar hasilnya lebih bagus rasanya pun lebih enak. Salam sukses selalu.